Ingatlah saudaraku, kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Ada batas waktu di mana kita semua akan meninggalkannya. Semua yang kita kumpulkan dari rumah yang mewah, kendaraan yang kita banggakan, pasangan hidup, apa saja dari pakaian, bahkan perlengkapan dan pernak-pernik kehidupan ini, semuanya akan ditinggal. Pasti kita akan meninggalkannya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut bersamanya ke kuburan tiga, keluarganya, hartanya, dan amalnya, serta akan pulang dua, keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya seorang istri pada suaminya, pasti dia tidak akan pernah menginap di kuburan itu. Dia akan pulang. Cinta-cintanya seorang suami pada istrinya juga tidak akan tinggal menemani istrinya di kuburan. Orang tua dengan anak, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, semuanya akan meninggalkan kuburan tersebut. Begitu juga dengan harta. Mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan. Setelah itu akan dibawa pulang menjadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya satu, amal kita yang selama ini selalu kita lalaikan.